Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sedang musim rambutan di Simpang Beringin. Rambutan punya Ibu Saripah dan M. Rakib. Nah, ini rambutannya yang cukup masak, cukup besar dan sangat manis sekali. Ini belum pernah diambil untuk tahun ini. Dan ini di sebelah sana juga lebih subur lagi. Nah, ini dia. Pagi ini rencananya akan kita ambil. Nah, sekarang ini kebun rambutan yang baru dibeli oleh Ibu Saripah bulan Agustus yang lalu. Nah, ini lagi kebun rambutannya yang di sebelah. Ya, juga subur. Nah, ini yang masih muda, rencanakan bulan Januari akan diambil. Dan ini juga sudah banyak yang masak. Nah, ini rambutan yang ini belum berbuah dan ini yang sudah masak sebagian besar sudah diambil. Nah, inilah yang memanjatnya ya. Nah, inilah Ibu Saripah sedang memanen rambutannya ya. Ini bosnya Ibu Saripah sedang memanen. Ini namanya Dara apa? Rahmadani. Oh, Dara Rahmadani. Kalau Dara Muda filmnya Roma Irama. Ini Pebi apa? Pebi Kurniawan. Pebi Kurniawan. Orangnya sangat menawan. Wah, kerjanya suka ngambil rambutan. Ah. Ini namanya Rian. Rian, ini namanya Angel. Angel itu artinya bidadari dari surga. Ini ibunya Natalia. Ya, ibu ya. Wih, sudah dapat satu karung? Sudah panen satu karung. Oh, sudah panen satu karung. Dipanen dengan semut-semutnya sekalian. Nanti semutnya sampai di Pekanbaru. Bertemulah dengan semut Pekanbaru. Kau dari mana katanya? Aku baruan Isra Mi'raj katanya. Dari Simpang Beringin ke Pekanbaru. Naik apa? Naik mobil katanya. Tapi tidak ada rasa apa-apa karena kami dalam karung. Ini yang banyak semut ini karena dia manis. Banyak semut. Nah, apakah yang besar lagi? Wah. Kenapa bukan plastik dipakai? Pakai karung itu dulu. Karena karung itu tahan banting. Jatuh dia enggak apa-apa. Kalau ini jatuh dia agak kadang-kadang bisa pecah. Ya. Besok lihat apa ya di Facebooknya dari Duri ya. Di Duri RT berapa? RT 2. RT 2 RW? Emang di Duri. Apa dia dekat mana? Dekat apa? Bukan di Durinya Pak, tapi dekat-dekat situ Pak. Iya. Dekat Sekijang. Oh, dekat Sekijang sini. Tahu apa? Oh, Sekijang Duri. Iya. Bukan Sekijang Kulen. Nah, bukan. Ini Sekijang juga nih desa Bandar Sekijang. Banyak semutnya. Lebih mudah ngambil yang banyak semut daripada banyak kerengga itu. Kerengga tahu? Serangga. Iya, kerengga yang apa itu? Keranggo. Pedih-pedih itu kalau dia yang menggigit. Ada yang nyangkut ya? Ada yang tersangkut. Wah, iya. Iya, itu ada sangkut. Wah, terus. Wah, jatuh sebuah. Jatuh sebiji di atas peti. Mau dijual kadang-kadang tak laku pula. Karena musim kan, lagi musim.
Di mana-mana banyak rambutan. Ingat film Upin Ipin lah, Bi. Tanam rambutan. Oh, ada cerita Upin main panen rambutan? Iya. Oh, lengkap lah cerita Upin. Ah, itu tersangkut. Tapi nanti itu terlalu tinggi ya. Semut. Wah, itu besar kali. Ini, Bi. Iya, ini yang tersangkut. Ah, ya, syukur alhamdulillah sudah dua kali mengambil rambutan ini masih banyak buahnya, masih lebat. Ya, ini dia. Luar biasa indahnya rambutan. Ada Ibu Seripa dengan muridnya Feby, juga Dara Ramadhani membantu mengambil rambutan di Gang Meranti, Simpang Beringin, Kecamatan Sikijang, Kecamatan Bandar Sikijang, Kabupaten. Ah, itu dia. Kabupaten apa nih? Kabupaten Pelalawan ya. Ah, Kabupaten Pelalawan. Yang beberapa hari kemarin di Kabupaten Pelalawan ada orang mati, dua orang dihantam oleh ombak bono. Ombak bono di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Ah, ini dia. Yang menghadap ke atap itu potong aja. Nah, supaya jangan tembus-tembus. Jangan berkarat itu atap kita. Ya, demikianlah. Bagaimana hasil rambutannya? Apa? Menyenangkan. Ah, kemana akan dijual? Dijual ke Pariaman. Wih, kok jauh sekali. Dari sekitar. Ah, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis.